Pasien berikutnya di tempatnya Pak Gardi di Sawates. Kita tadi retensi plasenta, yaitu plasentanya masih di belakang itu. Ini lumayan agak lama, sekitar hampir setengah jaman lebih ya baru keluar semua, karena area-areanya susah dikeluarkan tuh di belakang. Anaknya ini alhamdulillah sehat, bisa. Dan ini juga selain retensi plasenta juga mastitis. Wah, ini penyakitnya macam-macam. Ini setelah beranak kemarin nafsu makannya kurang, ini alhamdulillah setelah kita injeksi sudah mulai normal lagi. Ini kita lihat anaknya mantap nih, crossing ya. Ini warnanya abu-abu. Kasih di sini. Nah, besar ini, masuk besar. Lumayan besar pedetnya. Crossing simental, induknya Stroli atau FH.